Kami melayani Allah yang hidup, dahsyat dan berkuasa. Kebangkitan-Mu nyata, Tuhan. Dan kuasa kebangkitan-Mu itu ada di dalam diri kami semua lewat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami bersyukur kalau kami pagi hari ini boleh hidup dan bergerak, Tuhan. Semua adalah karena anugerah-Mu. Semua adalah karena kasih karunia dan kemurahan-Mu, Tuhan. Dan kami mau katakan dari dalam hati kami, Tuhan, God is good and all the time. God is good. God is good and all the time. God is always good. Kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya, Tuhan. Rahmat-Mu selalu baru setiap pagi buat setiap kami. Terima kasih, Tuhan. Kami sudah memberikan pujian, penyembahan kami yang terbaik, Tuhan. Jadi dupa yang harum bagi-Mu. Dan sebentar kami akan duduk mendengarkan kebenaran-Mu. Biar firman-Mu ini menjadi pelita bagi kaki dan terang jalan hidup kami. Berbicaralah kepada kami, ya Aba, ya Bapa. Sebab kami mendengarkannya, urapilah setiap kami, urapilah hamba-Mu, Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus bekerja, bergerak dan berkarya di tengah-tengah kami. Sebebas-bebasnya. Ini adalah ibadah-Mu, Tuhan. It's all about You, Jesus. It's always about You, God. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita siap terima firman Tuhan, sama-sama serukan. Boleh tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita yang paling meriah. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian duduk. Shalom. Saya senang bisa ada di sini sekali lagi di bulan Mei ini. Nah, siap terima firman Tuhan, katakan amin. Amin. Oke, langsung saja saya beri judul tema khotbah saya pada pagi hari ini adalah sadarlah dan berjaga-jagalah. Ya. Langsung kita buka teksnya dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Kalau boleh kita baca sama-sama ayat firman Tuhan ini. 1, 2, 3 ya. Boleh sama-sama? 1, 2, 3 ya. Dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjaga keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, kata sadar dan berjaga-jaga ini adalah dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Karena orang tidak bisa berjaga-jaga kalau dia tidak sadar. Dan orang sadar yang bisa berjaga-jaga, orang yang berjaga-jaga itu harus sadar. Jadi dua kata ini tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau orang mau berjaga-jaga dia harus sadar, orang sadar yang bisa berjaga-jaga. Ya, tentunya kalau kita mau tinggalkan toko kita mau tinggalkan perusahaan kita, bisnis kita, atau kita mau titipkan anak-anak kita untuk dijagai oleh seseorang yang lain, tentu kita gak akan sembarangan kasih orang untuk menjaganya. Kita akan selektif dan kita akan pilih orang-orang tertentu untuk menjaga anak-anak kita atau bisnis atau pelayanan atau apapun yang kita percayakan. Nah, saya mencatat di sini ada beberapa kondisi yang menyatakan bahwa orang itu sebetulnya tidak sadar. Yang pertama adalah yang paling jelas adalah orang yang mati, betul? Orang mati itu kesadarannya sudah tidak ada, istilahnya sudah habis. Nah, yang kedua orang tidak sadar itu adalah orang yang koma. Ya, mama saya pernah koma 21 hari tahun lalu. Orang sadar, orang koma itu sebetulnya sadar juga enggak juga, sebenarnya lebih bilang enggak sadar. Ya, jadi orang yang mati, orang yang koma itu adalah kategori orang yang tidak sadar dan pasti mereka adalah kategori orang yang tidak bisa berjaga-jaga. Dan lagi saya catat di sini ada orang yang tidur, ya, orang tidur itu sebetulnya kesadarannya sangat minim, ya. Itu sebabnya saya ingat kalau kita masih SMP atau SMA berpergian dengan teman kita berliburan, teman kita suka isengin kita kalau kita tidur, betul? Dikasih Remason, dikasih minyak angin, dicat-cat mukanya. Kenapa? Karena orang yang sedang tidur, orang yang tidak sadar sebetulnya kesadaran itu berkurang, ya. Lalu saya mencatat di sini orang yang dihipnotis, ya. Itu orang yang tidak sadar sebetulnya. Saya ingat saya kenal seorang teman di Bekasi. Satu kali ada orang datang ke tokonya. Lalu tiba-tiba berbicara. Tiba-tiba papanya itu buka laci, keluarin duit begitu aja. Kasih ke orang itu. Istrinya sempat lewat sebetulnya. Tapi istrinya pikir, oh lagi bisnis. Asyik cerita, satu laci itu ludes habis sekitar 15 juta. Lalu beberapa saat kemudian papa ini sadar dan ternyata uangnya sudah hilang. Hilang artinya hilang dihipnotis dia. Nah, saya punya berita baik buat kita orang percaya, orang Kristen yang ada Yesus dan yang ada Roh Kudus. Ya, para ahli hipnotis berkata begini,
Ada beberapa kategori orang yang tidak bisa dihipnotis. Yang pertama orang yang penuh dengan sukacita. Amin. Amin. Siapa yang penuh sukacita di tempat ini bisa lambaikan tangan. Amin. Gak bakal bisa dihipnotis. Ya. Orang yang suka ketawa, orang yang bahagia, orang yang sesuatu penuh di dalam dirinya. Ya, itu gak bisa dihipnotis. Nah, cerita ini menggambarkan orang dihipnotis itu orang gak sadar. Ya, dia kasih. Nah, mari kita lihat lagi apa yang orang kurang kesadarannya. Orang mabuk. Betul? Orang mabuk, saudara perhatikan orang yang mabuk, teler-teler gitu. Ya, itu gak sadar sebetulnya. Kurang kesadarannya. Nah, orang-orang yang saya sebutkan ini adalah orang-orang yang pasti tidak mungkin bisa berjaga-jaga. Sadar aja enggak, bagaimana bisa berjaga-jaga? Nah, banyak orang Kristen sebetulnya begini. Kerohaniannya mati, kerohaniannya tidur, kerohaniannya koma, kerohaniannya mabuk, saudara. Mabuk perkara-perkara dunia, mabuk perkara-perkara daging. Sehingga dengan demikian, mereka enggak bisa berjaga-jaga. Dan saya beritahu kategori orang-orang ini adalah sesuai firman, adalah orang-orang yang gampang sekali untuk ditelan oleh si jahat. Sebab dia berkeliling mencari-cari siapa yang dapat ditelannya. Di kitab Ayub dikatakan satu kali Tuhan berbicara dengan iblis. Tidak banyak Tuhan bicara sama iblis, tapi di Ayub ini dia bicara. Dia tanya, iblis kamu habis ngapain? Lalu dia kata begini, aku habis pergi berkeliling dunia. Ternyata iblis juga suka tour and traveling, saudara. Ya? Lalu saya baca pelan-pelan, ngapain iblis keliling dunia? Ternyata dia mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Lalu dia perhatikan satu hamba yang namanya Ayub. Nanti kita akan masuk ke bagian itu. Tapi saya mau beritahu bahwa kita harus terus sadar. Sebab hanya orang sadarlah yang bisa berjaga-jaga. Beberapa tahun, 2 tahun yang lalu, istri saya pergi ke sebuah mall di Kelapa Gading. Karena kurang sadar, dia kurang berjaga-jaga. Tasnya hilang. Ketika nemenin anak saya main game. As simple as that. Dilihat di videonya, it only took 3 seconds. 3 detik. Ditarik, tarik, tarik. Gone with the wind. Hilang semuanya. Panik istri saya. Jadi kalau orang gak berjaga-jaga, itu gampang. Orang gak sadar, gak berjaga-jaga, itu gampang dicuri. Itu sebabnya kita jelas firman Allah katakan dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus datang untuk membawa hidup dan kelimpahan di dalamnya. Nah, pekerjaan iblis sudah dari dulu. Itu dia. Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi kalau kita tidak beri tempat kepada dia, kita tidak beri kesempatan kepada dia, dia tidak bisa bikin apa-apa. Itu sebabnya di rumah saudara, di rumah kita semua, kita bikin pintu, kita bikin pagar, kita bikin gembok, kita kunci semuanya. Untuk apa sih sebetulnya? Untuk berjaga-jaga. Itu aja masih kerampokan. Itu aja masih kemalingan. Apalagi yang kita bikin open door. Dibuka. Tidak digembok, tidak dikunci. Sangat-sangat berbahaya. Ya, sebabnya hari ini Tuhan taruh di hati saya. Kalimat sadar dan berjaga-jaga. Karena ternyata banyak orang Kristen yang gak sadar. Banyak yang gak sadar. Apalagi berjaga-jaga. They don't really care. Mereka gak peduli. Ya, sebabnya kita akan belajar dari firman Tuhan. Pentingnya. Sadar dan berjaga-jaga. Ada beberapa hal. Ayat yang tadi dikatakan, yang pertama alasan kenapa kita harus sadar dan berjaga-jaga, sebab iblis berkeliling cari orang yang dapat ditelan. Alasan kedua adalah dia datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Alasan yang ketiga adalah dia adalah pendusta. Senjata utama dari si jahat itu adalah dustanya. Mulut manisnya. Kita ingat Adam dan Hawa, manusia yang diciptakan oleh Allah serupa dengan gambar dan rupanya, tertipu oleh mulut manis si jahat. Dikatakan ada satu ciptaan namanya ular yang cerdik di antara segala binatang yang diciptakan Tuhan. Dan ular ini datang kepada Hawa, memutar balik firman Tuhan. Tipis sekali bedanya. Tuhan berkata, semua pohon di dalam taman ini boleh dimakan kecuali yang itu. Dia bilang gini, bukankah Tuhan berkata, dia tambah-tambahin sedikit, dia tipu-tipu. Akhirnya Hawa jatuh dalam dosa dan kita tahu ceritanya seluruh manusia sejak hari itu sampai sekarang jatuh dalam dosa. Dari awal dia memang pendusta. The father of all lie. Bapak pendusta. Bukan cuma sekedar pendusta. Dia bapaknya. Jadi kalau ada orang Kristen yang masih suka bohong. Masih suka berdusta. Jangan-jangan bapak kita siapa? Jangan-jangan. Karena bapak kita Yesus adalah bapak dalam segar terang. Bapak kebenaran. Tidak ada kebohongan. Tidak ada ketidakbenaran dalam dia. Dia adalah kebenaran. Jadi itu sebabnya saya kaget.
Beberapa minggu yang lalu saya berkhotbah di sebuah remaja yang cuma jumlah 60-70 orang. Lalu saya iseng, saya tanya kepada mereka, siapa yang sampai hari ini adik-adik suka belajar? Angkat tangan. Siapa yang masih nyontek? 85% angkat tangan nyontek. 85% of our teenager still cheating in study. Wow. Saya langsung diem, saya di mimbar, saya cuma diem. Saya bilang, ya Tuhan. Itu remaja kita. Ya. Nah, jadi kita mesti mengerti bahwa dia, kalau kita gak sadar dan berjaga-jaga, tipunya bisa masuk. Muslihatnya bisa masuk. Nah, orang yang tertipu itu biasanya sadarnya kapan? Belakangan. Teman bisnismu tipu kamu, kenapa? Pertama kamu lihat, wah kayaknya si baik orangnya. Pakaiannya si keren, gayanya keren, bicaranya sopan. Wow, kayaknya mantap deh orang ini. Tapi begitu kita deal bisnis sama dia, duit kita diciak. Pada minggu lalu saya ketemu teman saya. Kok doain kok, saya udah ditipu 8 kali sama orang. Saya bilang, kok bisa sampai 8 kali? Itu bagaimana? Dua kali itu cukup, 8 kali itu berarti entah dia kurang pintar atau bagaimana. Saya bilang, apa yang buat kamu tertipu? Saya ini belum ngerti budaya orang Indonesia kok. Saya pikir itu sopan, lembut, baik, ramah. Aduh, baik deh pokoknya. Lalu dia tertipu. Saya lebih suka ketemu orang yang garang dan kasar, tapi hatinya Yesus. Amin. Daripada mukanya malaikat, hatinya busuk, saudara. Amin. Tapi kalau bisa hatinya bagus, mukanya bagus. Semuanya bagus, ya, enak. Udahlah, cerita soal penipuan itu banyak teman saya. Nah, orang tertipu itu biasanya sadarnya belakangan. Aduh, waktu itu saya gak nyangka. Kata gak nyangka itu arti gini, gak sadar. Kenapa? Karena dia begitu connect dengan orang ini, dia sudah terbuka, dia gak berjaga-jaga lagi. Aduh, saudara. Ya, sebabnya hari-hari ini Tuhan beri ingat kepada kita, terus sadar, terus berjaga-jaga. Artinya Tuhan kasih kita hikmat. Hikmat itu buat mikir. Buat memutuskan sesuatu. Datang sama sumber hikmat namanya Tuhan. Katakan amin. Amin. Nah, dan alasan kelima yang paling penting. Mau tidak mau, sadar tidak sadar, percaya tidak percaya, ada peperangan di alam roh. Efesus 6 dengan jelas berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Mau gak mau? Sadar gak sadar, percaya tidak percaya, sesuatu sedang terjadi di alam roh, ada peperangan roh. Nah ini kalau kita gak sadar dan berjaga-jaga, habis kita. Ya, supaya kita lihat hari-hari ini banyak orang Kristen yang mulai mundur imannya, mulai mundur pengharapannya, tadinya menyala-nyala, tadinya on fire, terus sekarang mulai hilang. Tadi duduk di gereja paling depan, lalu minggu bulan depannya sudah mulai di tengah, bulan depannya sudah mulai di belakang, bulan berikutnya sudah mulai di depan pintu. Dan setelah itu hilang dia dari peredaran. Saya waktu tahun 91, ada teman kita youth, ya. Kalau kita dekat dia, hancur kita, muka kita bisa benjol. Sebab kalau dia nyanyi, luar biasa, saudara. Kita harus kasih jarak. Sebab kalau tidak, habis. Biarlah roboh kena kita, saudara. Saya pernah kena sekali, duas, kaget. Akhirnya sejak itu, kita biarkan dia sendiri di depan. Untuk dia bereksploitasi dengan menari buat Tuhan. Oh, dia nyanyi segenap hati. Tapi dua bulan kemudian kita lihat, kok udah gak ada anak muda ini? Oh, ternyata dia sudah mulai duduk di paling pojok. Oh, ternyata di beberapa bulan kemudian hilang. Hanya karena cintanya ditolak oleh seorang perempuan. Bukankah iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Menipu kita dengan triknya. Membuat kita jauh dari rencana Tuhan. Membuat kita jauh dari Tuhan. Itu yang dia mau kerjakan. Nah, orang yang jago menipu, yang lihai dalam menipu. Saudara sulit bedakan apa yang diomongnya benar atau enggak. Kalau enggak kita enggak pernah tertipu. Saya mau tanya jujur, angkat ya, respon ya. Siapa yang dalam diri saudara, di dalam kehidupan saudara pernah tertipu? Bisa angkat tangan. Saya angkat tangan, saya pernah ditipu orang. Wah, ada yang belum pernah tertipu ya, lihai saudara ya. Ya amin. Pernah tertipu ya? Enak rasanya ditipu? Enggak enak. Sebel. Kesel. Aduh, saya kalau lagi pelayanan, altar call maju gitu ya, terima ya, apa pemulihan. Biasanya kalau ibu-ibu yang udah nangis-nangis, gak jauh nih. Ditipu nih biasanya. Benar, ditipu suaminya. Ini lagi nangis, kenapa? Kalau laki-laki nangis jarang. Tapi biasanya kalau udah sampai nangis banget-banget, ditipu teman bisnisnya.
teman saya satu komsel. Kalau itu istilah komsel tuh di gereja lain, kalau di kita kan cool. Ya. Saudara harus berhati-hati dengan teman cool saudara. Bukan arti saudara ini ya. Teman saya itu bukan orang kaya. Dapat uang juga seadanya berkat dari Tuhan. Teman komselnya tipu dia, saudara. Karena sudah komsel 8 tahun bersama-sama, jadi dia gak pikir lagi waktu pinjam duit. Bisnis bareng yuk, kita bisnis pasir, katanya. Modalnya gak banyak, cepet yao. Kamu punya berapa? 80 juta. Kirim mo, transfer ke rekeningku, nanti kita bisnis. Teman saya karena teman komsel 8 tahun, kirim ke bank besok. Gak mikir, gak doa, seret. Sudah tahu duit begitu cepat terbang, hilang, set. Minggu depannya temannya tidak datang ke omsel. 2 minggu tidak datang ke omsel, 1 bulan tidak datang ke omsel, 3 bulan mulai gerah teman saya. Hilang, duitnya bablas berapa? 80 juta sudah. Dan itu duit yang dia punya. Penipu itu biasanya lebih jago dari yang ditipu atau tidak? Ya iya, kecuali kita belajar trik-triknya. Nah hari ini saya kasih trik-trik sedikit. Kerjaan dia itu cuma nipu, bohongin kita, kasih kita keraguan, kasih kita ketakutan, kasih kita kegelisahan, kasih kita hal-hal yang negatif, supaya akhirnya kita jadi tertipu oleh dia. Nah di dalam sejarah Alkitab, begitu banyak orang yang kena. Pembunuhan yang dilakukan oleh manusia pertama di bumi, antara manusia dan manusia itu kakak dan adik, Kain dan Habel, itu dilakukan hanya hal sepele. Tuhan mengindahkan persembahan Habel dan tidak mengindahkan persembahan Kain. Lalu dikatakan ayat berikutnya, lalu Kain menjadi panas hatinya, iri hati dan benci kepada adiknya. Lalu Tuhan datang kepada dia dan berkata, hai Kain, mengapa mukamu muram dan hatimu seperti itu? Bukankah dosa sudah mengintip di mana? Di muka pintu, perhatikan Bapak Ibu. Dosa itu cuma bisa sampai di depan pintu. Tapi kalau kita buka pintunya, dia masuk. Dia tidak bisa masuk begitu saja. Tapi dia di depan pintu, ngetokin kita. Tapi kalau kita bilang, ya sudahlah. Kita buka pintunya, dia akan masuk. Jadi hari ini kita akan belajar. Kalau ada yang ngetuk di pintu hati kita, apapun jenis dosanya, kita harus tetap tutup pintunya dalam nama Yesus. Amin. Jangan buka, jangan beri kesempatan, jangan izinkan dia masuk. Sebab ayat berikutnya menuliskan begini, lalu Kain tidak mengindahkan perintah dan firman Tuhan. Selanjutnya dia bunuh adiknya. Straight away after that. Kenapa? Dia tidak mau dengarkan suara Tuhan. Ada seorang anak muda namanya Yusuf. Diganggu oleh tante yang namanya Potifar. Cantik, seksi, dan semuanya. Saya suka ayat yang menuliskan begini. Dari hari ke hari, tante ini menggoda dia. Berapa lama digodanya? Hari ke hari terus. Iblis gak akan puas. Dia akan terus kelilingi kita. Dia akan terus keliling kita. Cari waktu supaya dia bisa telan kita. Dan Yusuf pun begitu. Potifar goda dia terus. Terus sampai satu hari. Ayatnya nuliskan begini. Lalu dia memandang Yusuf dengan birahi. Dan dia sudah tidak tahan lagi. Sampai akhirnya sudah tahu ceritanya. Yusuf lari. Yang kedua harus lari. Katakan amin. Lari. Kalau pencobaan datang jangan di tempat. Jangan sendirian. Cari teman kulmu. Datang ke hamba Tuhan. Minta didoakan. Minta ditemani. Minta dinasihati. Sebab kita tidak bisa sendirian juga. Kita perlu saudara seiman untuk menguatkan kita. Dia lari saudara. Dan ketika dia lari bajunya sampai ditarik sampai terkoyak. Artinya dia benar-benar lari. Lah kalau kita dalam kondisi ini bisa berbahaya. Kepala sekolah saya di Hillsong, Australia. Dia pernah cerita. Dia bilang iblis itu emang suka jebak kita, dia bilang. Satu kali dia mau khotbah di sebuah konferensi besar. Dia sengaja pergi naik ke sebuah gunung yang sepi, dia pikir. Dia mau berdoa, dia mau merenungkan firman di sana. Begitu dia sampai di gunung itu, dia kaget tiba-tiba di sebelahnya ada mobil parkir.
pasangan muda, maaf, yang langsung melakukan hal-hal yang harusnya dilakukan oleh suami istri di sebelah itu. Dia sampai tepok jidat, kalau bahasa sekarangnya, capek deh. Udah ke gunung, masih dicobai setan. Pulang dia ke rumahnya, dia beli kacang ala England. Dia dari lahir dari England. Begitu dia beli kacang, dia buka kacangnya di rumah. Bungkusnya dari majalah pornografi. Dia pikir apa-apaan sih Tuhan? Mau khotbah ke gunung, ada yang begini. Pulang ke rumah beli kacang, bungkusnya begini. Bukankah iblis selalu nawarin kita, nyodorin kita hal-hal terus di depan mata kita. Selama kita belum memilih dan memutuskan untuk mengambil jebakannya, kita gak akan terjebak. Amin. Jebakan tuh biasanya kelihatan gak? Enggak dong. Bapak Ibu pernah jebak tikus? Kita taruh keju, coklat di situ biar enak. Tapi sudah kita lumuri racun sebetulnya. Maaf, itu kerjaan iblis buat kita. Hidup deh. Dia kasih kita dorongan untuk do something bad. Ketika kita harus mengampuni orang lain, dia bilang, ngapain ngampuni? Dia sudah kerjain kamu, sikat aja. Balas saja, padahal Tuhan bilang, kalau dikasih tampar pipi kiri, kasih aja kanannya. Artinya dia selalu against the word of God. Apapun yang firman Tuhan tuliskan, dia lawan. Tapi lawannya halus sekali, tipis sekali. Supaya akhirnya kita tidak bisa membedakan lagi, yang mana yang benar. Nah, kita harus berhati-hati dengan jebakan itu. Sejarah menuliskan Simpson dan Delilah. Apa kurang urapannya Simpson? Dari kandungan, dia sudah penuh Roh Kudus. Ada di ruangan ini yang dari kandungan sudah penuh Roh Kudus? Saya enggak loh. Belum. Artinya dari kandungan sudah berbahasa roh, saudara. Begitu lahir tidak nangis. Dia berbahasa roh langsung. Hurralabasyan. Itu Simpson. Amin. Tapi Simpson sudah dikasih tahu sama orang tuanya. Hei, tidak boleh dengan perempuan asing. Jangan kamu lirik perempuan asing. Dia sengaja pergi dengan perempuan Filistin. Belum itu, belum cukup. Dia pergi ke rumah. Kegiatan, maaf, rumah pelacuran, saudara. Di mana dia ketemu dengan Delilah di sana. Mulailah Delilah bujuk dia, tipu dia, rayu dia. Simpson, apa sih rahasia abang? Sampai abang bisa perkasa seperti itu. Pertama Simpson bilang, enggak mau kasih tahu. Tapi pelan-pelan dibujuk. Nah, kata bujuk ini adalah kata yang dipakai oleh sama, oleh si jahat ngerjain kita. Dia bujuk kita terus. Dan saya mesti ngomong dari mimbar ini. Kalau enggak saya dosa sebagai hamba Tuhan. Bujukan terbesar buat generasi ini adalah pornografi. I'm sorry, I must say that. Pornografi is become common now. Bahkan ada orang yang berpendapat gini, udah biasa itu sekarang. Padahal saya mau beritahu, itu suatu hal yang tidak baik, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita buka satu ayat firman Tuhan. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Sorry, sebelum ke situ saya mau buka ayat yang lain dulu. Sebentar. Gak apa-apa kita baca ayat itu saja. Ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui apa? Kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Katakan amin. Amin. Ini udah janji Tuhan buat kita semua ya. Tolong dibuka satu ayat lagi, Yakobus 1 ayat 13-15. Mari kita bedakan pencobaan dan ujian. Kita bedakan pencobaan dan ujian. Pencobaan bukan ujian, ujian bukan pencobaan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Berarti udah jelas, yang mencobai kita tidak mungkin Allah. Karena pencobaan itu temptation. Ujian itu tes. Teman-teman, Bapak Ibu yang sekolah pasti pernah tes. Tes itu bertujuan supaya kita naik kelas. Naik lagi, naik lagi. Kalau temptation itu ditujukan supaya kita makin jatuh, makin jatuh, makin jatuh, makin jatuh. Kalau tes itu yang kerjakan Tuhan.
Kalau temptation itu yang kerjakan si jahat iblis. Supaya kita makin terpuruk, terjatuh. Itu dia bedanya. Ayat ini diteruskan begini. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret, dipikat. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi ini ada tahapannya, orang sampai jatuh itu ada tahapannya, enggak langsung. Itu sebabnya papanya Brian Houston, namanya Frank Houston, pernah bikin statement yang paling powerful yang saya dengar dalam hidup saya. Dikatakan begini, tidak ada orang selingkuh dalam satu hari. Itu pasti mulai udah dipikirin dulu lama, udah dipikirin dimain-main, dipikiran main-main terus. Dan dia akhirnya terpikat, terseret, dan jatuh. Jadi sebelum ke situ harus kita langsung buat keputusan. Ambil decision. Sebut nama Tuhan. Proklamirkan. Doakan sama teman-teman. Kumpulkan semuanya. Perangi supaya kita menang. Kayak orang mau mencuri. Pasti pertama-tama gini. Curi enggak ya? Kalau saat itu kita bisa bilang, enggak. Pergi. Pasti enggak jadi. Tapi masalahnya banyak orang gini. Curi enggak ya? Curi enggak ya? Dan iblis mulai kipasin dia. Kayak sate sudah dikipasin makin panas ya. Makin matang. Curi enggak ya? Curi enggak ya? Udah deh. Enggak ada yang lihat ini. Dia curi sudah. Akhirnya terjadilah dosa. Jadi sekarang mesti cepat. Mesti pintar. Apa yang ngintip kita? Apa yang mulai ada di pikiran kita? Apa yang ada di hati kita? Cepat-cepat diperiksa. Langsung kita konfront. Langsung kita lawan. Kalau enggak. Selesai saudara. Kita akan tumbang, kita akan jatuh dalam jebakan-jebakan si jahat, dalam tipu muslihatnya. Amin. Itu sebabnya pesan Yesus mengenai pencobaan, yang pertama doa Bapa kami yang sederhana, dia selipkan satu doa, satu kalimat penting. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Yesus mengajarkan kepada muridnya. Waktu muridnya bilang, Tuhan ajarkan kami berdoa. Tuhan ajarkan doa Bapa kami. Tapi di dalam doa Bapa kami ada kata-kata ini. Itu berarti tidak ada seorang pun kebal dengan pencobaan. Yang mengerti katakan amin. Ada di sini yang belum pernah dicobai? Enggak mungkin. Selama kita masih hidup, kita pasti dicobai oleh berbagai hal. Oleh berbagai hal yang coba datang kepada kita, mencobai kita. Tapi Yesus bilang, ini kamu doa gini, jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi bahasa Indonesia sehari-harinya lebih bagus. Jangan biarkan iman kami gugur ketika kami dicobai. Amin. Ayub adalah contoh yang paling klasik dari sebuah pencobaan. Iblis datang ngobrol sama Tuhan. Lalu iblis ngecengin Tuhan bilang gini. Ya tentu aja dia memuji engkau sebab engkau menyertai dia. Engkau melindungi dia, engkau masih kasih dia harta kaya. Coba deh sekarang lepasin semua. Tuhan bilang gini. Oke. Saya izinkan kamu mencobai dia, tapi jiwanya jangan diambil. Lalu dalam satu hari, ayat firman Tuhan mengatakan, istrinya, anaknya khususnya meninggal, hartanya habis, semuanya berantakan. Tinggal istrinya, seorang pengharapannya. Lalu istrinya pun bilang, kutukilah Allahmu. Dan semuanya. Nah, kita tahu Ayub prosesnya panjang, kita bacanya enak. Tapi Ayub ngalaminnya pencobaan gak enak, badannya sampai borok dan semuanya. Saat pasal 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi puji Tuhan. Tuhan kita luar biasa. Amin. Pasal 42 dikatakan. Apa yang hilang dari Ayub. Digantikan. 2 times. 2 kali lipat. Saya baru pergi dengan Pak Budi Sastra ke Yogyakarta. Kita makan malam duduk ketemu seorang gembala. Saya enggak usah sebut namanya. Dia cerita sama saya panjang lebar di meja. Pak, saya ini sudah habis, Pak. Bangkrut. 5 tahun yang lalu, Pak. Tapi Tuhan tolong saya. Sehingga hari saya ambil keputusan menjadi hamba Tuhan. Wah, luar biasa. Dia cerita begini, 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 panjang lebar. Intinya memang ini ada di sekitar kita. Matius 26 ayat 41 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh penurut tapi daging apa? Roh nurut sih sebenarnya. Roh kita tuh nurut. Tapi yang lemah apanya? Daging. Saya suka ayat ini. Lukas 4 ayat 13.
Ini tentang Yesus yang dicobai. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripada Yesus dan ngapain? Menunggu waktu yang baik. Iblis gak akan pernah puas sebelum kita jatuh, saudara. Tujuan dia pengen hancurin kita, jatuhin kita. Yesus aja dicobai, terus dia bilang gini, oke, kali ini gue gagal, tapi aku cari waktunya. Aku tunggu waktunya. Nah ini kabar baik buat kita semua, Bapak Ibu. Apakah kita jadi takut sama si jahat? Jawabannya tentu tidak, amin. Sebab yang menyertai kita, roh di dalam kita jauh lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Katakan amin. Nah bagaimana caranya kita bisa menang atas pencobaan? Simple. Kalau Yesus sudah menang, kita juga dapat bagian kemenangan itu. Amin. 1 Yohanes 3 ayat 8, ayat saya yang terakhir. Nah, kita baca sama-sama 1 Yohanes 3 ayat 8. Saya enggak berkhotbah dari mana-mana, saya baca aja firman Tuhan yang banyak karena ini udah jelas semuanya di sini. 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan apa? Perbuatan-perbuatan iblis, yaitu. Jadi Yesus datang. Waktu dia mati di kayu salib. Iblis pikir gini, udah selesai, iblis menang. Tapi waktu Yesus bangkit, dia gak tahu 3 hari kemudian Yesus bangkit. Dan kita mau memperingati kebangkitan Yesus sebentar lagi. Waktu Yesus bangkit, dikatakan Yesus diangkat tinggi di atas segala pemerintah, penguasa yang gelap. Semuanya pokoknya Yesus di atasnya. Salibnya telah membuat kita juga bisa berkemenangan. Amin. Artinya gimana caranya supaya menang pencobaan? Mau gak mau kita harus nempel sama Yesus. Intim sama Yesus. Dekat sama Yesus. Supaya dia terus bisa, kita bisa dengarkan suaranya. Bisa dengarkan arahannya. Supaya kita gak tertipu, gak terjebak. Dan tidak kena muslihat daripada si jahat. That's the only way. Kita harus dekat kepada Yesus. Dan mari pakai otoritas dan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh dia. Amin. Dikatakan aku telah memberi kamu kuasa untuk menginjak ular di bawah kakimu. Mari kita bangkit dan mulai berkata, perkatakan kuasa kita, perkatakan otoritas kita. Supaya kita terus hidup berkemenangan. Amin. Saya sudah sedih lihat banyak orang Kristen yang mundur. Teman-teman saya dari tahun 91 bertobat sampai hari ini. Enggak semuanya yang sampai hari ini masih melayani. Ada yang sudah kesana kesini, ada yang sudah begana begini, macam-macam. Ya. Nah saya akan tutup dengan satu kisah yang menarik, ya. Tapi karena saya tahu ini gereja, jadi saya nggak mau ngomong sumbernya. Tapi ceritanya sederhana. Nah, saya minta pemain musik semuanya kembali, ya. Saya sudah selesai. Mari kita sadar dan berjaga-jaga lebih lagi, sebab hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Iblis nggak akan diam. Dia mau tarik lebih banyak orang lagi, ikut dia. Ya, tapi saya juga bersyukur bahwa Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, amin. Dia juga gak akan diam, anak-anaknya dikutak-atik, dia akan sikat. Kita punya anak di rumah, amin. Kalau anak kita dikutak-atik orang lain, bapaknya dulu maju. Jadi kalau iblis berani kutak-atik kita, siapa yang maju? Bapak di surga. Gak ada orang berani deketin anak saya, macam-macam sama anak saya. Saya akan urusan. Kemarin anak saya ditendang di sekolah. Gas! Sampai makanannya terhamparkan. Amin. Siapa yang ngadepin anak itu? Bapaknya datang ke sekolah. Ya enggak, saya marahin anak-anaknya. Saya bilang sama orang tuanya, tolong jaga anakmu jangan seperti itu. Jangan takut. Tuhan ada bersama kita. Ada sebuah kisah yang saya lihat. Ini kisahnya keren banget. Buat saya ya. Moga-moga keren juga buat Bapak Ibu. Ada seorang pemabuk suka minum. Minum sampai mabuk, sampai teler. Nah orang yang seperti ini, kedagingannya lemahnya di mana? Di minuman. Dia susah kalau lihat minuman, dia pasti pengen minum. Kalau orang yang merokok, biasanya kelemahannya di mana? Kalau dia lihat rokok.
Itu jelas banget kan? Kalau orang yang pornografi, susahnya di mana? Begitu dilihat gambar-gambarnya seperti itu. Nah, yang kisah saya dengar ini yang soal minum. Wow, it's amazing. Satu hari singkat cerita dia minum sampai istrinya ceraikan dia. Nggak tahan lagi istrinya. Nah, satu hari dia datang ke pusat rehabilitasi. Dan dia bilang, tolong saya mau lepas dari kecanduan saya minum. Baik, kata orang itu. Saya masukin kamu di sebuah hotel. Nanti kita beresin kamu di Singa Cure. Lalu dia tinggal di kamar hotel sebelah. Di mana kulkasnya sudah dibersihkan dari minuman keras. Dikasih aqua, orange juice dan semuanya. Jadi waktu dia buka kulkas, dia udah tertentu, dia udah kena pencobaan. Dia buka pintu kulkasnya, dia pengen cari minum sebetulnya. Waktu dia lihat, orange juice, aqua, dan teman-temannya. Dia tutup lagi, dia tidur di ranjang. Kisah ini diceritakan begini. Tengah malam, sekitar jam 2, ada bunyi pintu. Dia pikir pintu apa ini? Ternyata pintu connecting door ke ruangan sebelah. Dia masuk ke dalam. Dilihat gak ada orang. Coba menurut Bapak Ibu, yang pertama dia cari apa? Dia buka kulkas. Saya suka, ini sebetulnya adegan film ya. Cuma saya gak berani di GBI ngomong nonton film kan. Dia buka pintunya, saudara. Ini adegan keren banget. Dia buka pintunya. Dia liatin botolnya. Botolnya liatin dia. Mereka lihat-lihatan. Iya dong. Lalu dia. Saya suka. Dia belum jatuh sebetulnya. Dia baru ingin. Sesuai firman Tuhan katakan tadi. Dia diseret, dipikat, baru jatuh. Dia belum terpikat, sudah mulai sedikit. Tapi dia tutup pintunya. Lalu cedah sebentar, zep, hilang adegannya. Kita disuruh mikir. Saya sambil mikir gini. Kalau menurut saya minum. Istri saya bilang enggak. Minum. Terus kita berantem berdua. Gitu. Enggak. Minum enggak? Saya bilang minum. Istri saya bilang, enggak minum, dia udah bertobat. Oke. Lanjut berapa saat? Set. Langsung pagi. Dia tidur dengan semua botol yang ada di kulkas itu. Tuhan bicara sama saya. Kamu lihat bagaimana seorang jatuh. Sesuai dengan ayat yang kita baca. Ingin terseret. Ingin terpikat. Terseret. So laki-laki muda, laki-laki tua, sekarang gak terbatas, anak-anak remaja. Waktu engkau pengen buka internet, engkau baru pingin, iblis bisikin, buka aja, gak apa-apa. Buka dong. Kan yang mutusin kita, mau tulis apa di sini. Wih. Amin. Amin. Kan kita. Sebabnya teknologi jadi berbahaya. Because nowadays, everything is in the palm of your hand. I'm not against technology, but be careful. It's only a tool. Saya udah, hati saya hancur, saudara. Dengerin kesaksian ketua youth, gembala, pastor, and everybody. Fall down into the trap of the devil. The lie of the devil. It's because of these things. So we need to rise up and challenge ourselves. Kita perlu bangkit dan tantang diri kita sendiri. Check ini, gue sadar gak sih? Saya yakinkan kalau kita gak sadar, kita gak bisa berjaga-jaga. Dan saya mau berharap kita semua jadi orang Kristen yang sadar, amin. Dan berjaga-jaga
Supaya waktu iblis keliling, 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 dia mau telan kita, dia mau telan kita. Dia kasih jebakan, kasih semuanya. Dia gak bisa bikin apa-apa. Sebab kita orang yang tegas. Dan bilang, no. Harus berani bilang gitu. Apa? No. Yes, yes, no. No. Luar itu adalah si jahat. Mungkin ada yang rohaninya tidur, koma, pingsan, mabuk, terhipnotis dengan hal-hal yang lain. Mungkin ada keinginan-keinginan yang tidak baik di dalam pikiranmu. Iblis bekerja di medan pikiran. Kalau pikiran kita menang, kita akan menang. Ya, sebab firmanlah katakan, hendaklah pikiran dan perkataan Kristus itu ada di dalam pikiran kita. Kenakanlah pikiran Kristus. Kenapa ya pikiran saya selama ini kok condongnya ke arah-arah yang seperti itu? Saya khawatir, gelisah, takut, bingung. Ada hal-hal negatif dalam pikiran yang bekerja. Tapi hari ini ada kabar kebenaran, kabar baik. Salib Yesus telah membawa kita kepada kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Hanya firman Allah berkata hari ini, bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah dari kematian, supaya Kristus bercahaya di atasmu. Sebab hanya orang hidup yang bisa sadar dan berjaga-jaga. Mari kita jangan mabuk oleh anggur, tapi hendaklah kita penuh dengan roh. Bukankah DNA gereja kita adalah Roh Kudus? Saya ajak kita beberapa saat, yang sudah berbahasa roh, kita berbahasa roh. Yang belum berakal budi. Simanaralaba sandaralaba yaralaba syanda. Inaba sandaralaba. Roh penurut tapi daging lemah. Inaba sanda. Bangunlah imanmu di atas dasar yang teguh. Era basandara la basandara la ba. Era 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 la basandara la ba. Sandara la basandara la ba enara la basandara la ba 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 era la basandara la ba la ba la ba la ba mari sembah Tuhan sembah enara la basandara la ba sandara la bara 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 la bara. Khawatir, gelisah, takut, bingung, bukan dari Tuhan. Saya enggak tahu apa yang sedang kau gumulkan, pencobaan apa yang sedang datang ke dalam hidupmu. Tapi mari kita mengerti hari ini, Ia dapat menolong mereka yang dicobai dan memberikan jalan keluar. Kalau ada yang mungkin terikat beberapa kebiasaan atau hal-hal yang buruk, yang susah, hari ini kau udah tahu jawabannya, salib Kristus, darah anak domba Allah yang kudus. Tuhan, aku berdoa untuk setiap kami yang ada di sini. Biar kami benar-benar menjadi lebih daripada pemenang. Kami enggak terjebak, enggak tertipu. Enggak kena tipu muslihatnya si jahat, enggak kena tipu dayanya. Tapi kami bisa mengatasi semua itu Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus-Mu yang di dalam kami.
Tuhan, aku berdoa Engkau menolong kami dengan setiap kebiasaan kami. Kalau ada yang terikat, Tuhan lepaskan. Kalau ada yang terbelenggu, Tuhan bebaskan. Kalau ada yang kurang pengharapan, Tuhan berikan pengharapan. Tambahkan pengharapan pada kami. Tuhan, kami mau merasakan, menikmati dan hidup di dalam kemenangan itu. Kami gak mau izinkan sesuatu pun mengintip di pintu hati kami. Kami tolak dalam nama Yesus. Bahkan kami tidak mau beri kesempatan pada si jahat, Tuhan, untuk menggoda atau mencobai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ada pikiran tidak mengampuni, itu bukan dari Tuhan, saudara. Tuhan mengajar kita untuk mengampuni orang yang bersalah sama kita. Pokoknya segala pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Supaya kita hidupnya jadi berkemenangan, jadi bebas, jadi legowo, jadi enak, saudara. Dan kita tidak menjadi bagian orang yang dapat ditelannya. Tapi kita justru injak dia di bawah kaki kita. Terima kasih Tuhan. Lebih daripada pemenang. Lebih daripada pemenang. Lebih daripada pemenang. Panggilan Tuhan buat kita gerejanya adalah sadar dan berjaga-jagalah. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu dua-dua. Katakan sekali lagi, karena salibmu Tuhan. Salib.